7 PM dia sama Angkasa di acara Melody Lane. Niko, ntar gue nebeng lu ya? Iyalah, apa sih yang gak buat kamu? Kalian udah pacaran ya? Iya dong. Sumpah enggak loh, weh. Satu bilang enggak, satu bilang iya. Yang bener mana, jangan bikin pala gue pusing deh. Ah, gue gak tau aja mereka mah dari sana udah begini banget. Gimana kamu sekarang? Hah? Emang gimana? Baik banget lu. Gak jadi manajer kita lu. Gak maaf ya, kalau lu jadi manajer gue kita, bisa bikin kita kacau. Gimana awal mula band teater bentuk? Gue cerita ya, kalau gue sih sebenarnya emang dari dulu pengen sih punya band gitu, emang udah impian gue dari kecil. Cuman ya, gue gak yakin aja. Kenapa lo gak yakin? Kalau gue sih yakin-yakin aja, kalau suatu saat gue bisa jadi penyanyi terkenal. Mana ya, soalnya kadang itu tuh gak segampang kita pikir gitu. Gak apa yang kita planning bisa langsung kejadian. Cuy, kayaknya gue harus balik ya. Ini udah jam 7 nih kayaknya nih. Emak gua nitip kecap buat makan malam. Bisa dihancurin gitar gua kalau gua pulang ntar. Sepertinya udah pulang lu. Ye, udah balik aja lo. Hati-hati ya, bisa digondol sama bebek gombel. Ye, seneng gua mati ya. Makasih ya, Nina sayang. Coba aja kali ya kita bikin band. Lo pada kan pada pinter main musik kan? Gua bisa jadi penyanyi. Ntar Jordan sama Niko jadi gitarisnya. Nah gua apa dong? Bisa apa, lu cuma kabel mau lu. Ih, parah banget. Lu tahu kan kalau misal pinter, dia bisa aja jadi manajer kita, ya kan? Iya dong. Tapi ini kita beneran mau ngeband? Iya. Ntar gue ajakin Niko, kalau bisa dia gak mau kan, gak apa urusannya sama dia. Lagian juga lumayan kok, buat ngisi waktu luang. Udah kalau gitu boleh? Sumpah dah, gue udah gak sabar banget kita ngeband. Gimana kalau nama band kita 7 PM aja jam si Niko pulang tadi? Boleh juga tuh, kan? 7 PM. Kalau ntar kita jadi, lu bakal jadi Nisa 7 PM manager. Anjay, anjay. Oke, kalau gitu besok kita latihan ya. Cih, lanjut banget. Woi, apa sih jangan? Kapan kita berhubung, bro? Hah? Ngapain sayang aku bohong sama kamu? No! Zelda, cepetan sini! Iya bentar, Ma, lagi nugas. Ngapain sih lu belajar mulu? Buat apaan sih? Bantuin soalnya Ma lu. Bentar, Pa, nugas dulu. Ini mau beresin materi, baru ke dapur bantuin Mama. Oi, lu sekarang mendingan beliin gua minuman deh. Daripada belajar kan ga guna, lu mending kuburan nih beliin minuman. Abis nih minuman gua juga nih. Duitnya? Lah, lu ngapain minta ke gua? Mintalah ke malu lah. Gimana sih? Ma, ga ada. Apa-apaan tuh? Duitnya kemana emang? Sadar! Duit tuh abis cuma buat beli minum lo doang, tau gak sih? Gak usah banyak bacot lo, anjing. Asal lo tahu ya, kalau waktu itu lo tuh gak nyuruh gue untuk keluar dari kerjaan, kita gak akan kayak gini, tau gak sih? Tahu lo. Apaan sih? Bisa gak sih gak ribut tiap hari? Nih, lo pake duit gue aja dah. Anjing lah. Gila, Niko cakep banget cuy. Muak banget gue ngomongin dia mulu. Aduh, tapi ini beda. Nih ya, lo liat ya. Ih, suara gitarnya dia cakep banget. Lo gak tau kan sama sekali ya? Enggak. Dia mana pernah setengah kayak yang cowok lo. Kalian gak lesbi kan? Ya enggak. Stres lo. Jangan lupa saksikan ya!
Kalian ngapain lagi ya? Tahu sih, bukan apa juga sih. Enggak lah, kalau lu kayak ini bisa amat. Abis, abis. Kita duluan ya. Kabin dulu. Ngapain? Itu ada cewek tadi sama lu kali ya. Itu, orang itu. Udah sih, maaf. Banyak deal kan? Datang juga. Ya elah, boy, boy. Ayo. Itu bagus ya, boy. Ngomong dulu. Ditawarin apa aja? Serius? Tantang lah. Serius anjing, bener-bener. Jadi, lu inget kan cerita yang di lorong? Gue dikasih tantangan gitu sama Suni kok. Ngapain? Ya suruh deketin, kalau bisa jadi dulu deh. Terus lu mau gitu? Oh, kata gue sih mending gak usah ya. Kalau gue lagi butuh uang. Gila lu, mau tanya dikit lah aja. Ya emang selama ini uangnya udah bener? Aja sih. Ini gimana bro? Tugas dulu sih bro. Ah cemen lu gak salah sih. Lagi butuh duit juga kan lu. Ah tayalah tadi lu bilang waktunya sampai kapan? Ini deh. Sebelum lu nyampe sebulan setengah, gua tambahin 1.5 juta. Ah udah boleh deh. Gitu dong, deal gak? Mantap, mantap. Tapi pacar lu gak marah kalian berdua terus? Gak tau, gue gak punya pacar. Masa sih cewek setakat gue gak punya pacar? Sih lu, jelek banget. Udah lah, ayo lagi. Lu liat lagi ngomong lalu. Gak ada. Gak ada. Itu tadi ngapain? Abis lu. Hey, semalam udah berapa? Kepo. Anak kecil lu tuh semalam. Ini gua coba. Udah 2 minggu gua liat lu deket banget ini. Anjing geli gua juga sebenarnya mah. Ya ilah bobo di situ melayang ini mah. Ya pokoknya kalau gua berhasil lu langsung transfer aja sih. Ya bacot lu. Betulnya bokap lu gimana? Udah lah, gak usah ngomongin dia, akan gue bekep. Lu kapan lo itu ya? Kapan lah, kos. By the way, Lusa kamu ada acara gak? Enggak kok, kenapa emang? Aku mau ajak kamu ke tongkrongan ke sih. Emang boleh? Boleh ya, ada teman-teman cewek lainnya juga kok. Ya udah deh, aku boleh ajak Juan gak? Ih, ngapain sih ajak dia mulu?
Eh, sorry, maksudku bukan kayak gitu. Kau apa kok? Nyak, nih kemarin gue lihat nih ada di FYP gue, tempat perpus posisi banget. Kalau sekolah sana yuk. Tapi gue udah janji sama Jordan. Lah, kan gue harusnya ikut. Ya tapi gak jadi sama Jordan. Pokoknya gue harus ikut. Lo kenapa sih gak percaya banget sama Jordan? Jatuhnya lo gak percaya juga sama gue. Gak amat, gue temen. Kalau gue gak mau tau, pokoknya gue harus ikut. Gak tau kan. Ini nongkrong di rumah kamu? Iya, ayo. Adik kamu mana? Di telur. Sudah, lebih banyak. Aku ingin minum dulu ya. Ya, baik-baik mau apa kamu mana? Ada yang urusan di kantor juga sih. Bentar ya, gue bikin minum dulu. Iya. Halo, nih. Tambah ya, jangan lupa dibunit lu. Oke, oke, sip. Please Jordan, gue gak mau. Udah, lu diem aja deh. Lu tuh jadi cewek, harusnya nurut sama cowok lu. Cerita. Nyak, tenang nyak. Gue otw ke rumah lu sekarang. Cuk, lo inget Jordan kan? Dia tuh pernah. Itu orang kenapa sih? Udah lu tenang aja nyak. Gue aja yang cari, gue yang atur. Gimana nyak, udah enakan? Kenapa? Itu band yang sering diomongin kena skandal. Skandal? Lu dulu anak SMA di sekolah juga ya? Jangan nanya sekarang gak, Vin, dia kan baru sembuh. Gak apa-apa kok, emang kenapa Vin? Lu berarti kenal anak 7PM dong? Kerennya gak pengecut kayak gue. Kak. Sorry Zel. Apain minta maaf sama aku kak? Minta maaf sama mereka lah yang jadi korban. Kakak jahat banget tau sampai ngelecehin mereka. Maafin gue Zel, gue kepepet. Tenangin diri lu dulu. Jiji tau gak sih kak? Lo bayangin selama ini orang yang support aku ternyata sesuai menjijikan ini. Jordan, berita papar ini. Kamu gila ya ngecin anak orang ya? Hah? Tenang dulu, Ma. Gak bisa! Ah, bisik banget sih lu. Hei, anak lu tuh ya ngecin anak orang. Beneran? Jordan, kamu benar kayak gitu? Kurang ajar banget kamu ya? Iya, aku tahu aku salah. Tapi kalian juga salah. Lu ngapain nangis? Lu kenapa sekolah di sekolah musik? Emang gedenya mau jadi apa sih? Pengamen lu, ha? Eh, jadi istri tuh lu harus nurut sama gua. Lu tanpa gua gak bisa ngapa-ngapain. Ngerti gak lo? Eh, lu tuh gak ada apa-apanya tau gak di zaman sekarang. Coba liat gua waktu dulu. Gua tuh tanpa anting. Nah, lu harus jadi cowok yang harus tanpa anting. Gimana sih lu? Eh, Jordan. Kamu kalau udah gede ya, jangan menikah sama modelan gini. Setan lu ya. Siapa yang dulu suruh aku ini itu cari istri yang harus nurut sama suami? Siapa? Kalian berdua harus sadar. Jadi orang tua, perannya tuh harus penting. Dasar anak gak tau diri. Setan lu ya. Kak, seenggaknya lu minta maaf lah sama mereka.
Gue takut, Zel. Sampai sekarang masih mikirin diri sendiri. Emangnya mereka gak takut? Oke. Oke, gue ikut, Zel. Gue ikut. Maaf, gue ya. Gue tahu gak mudah untuk kalian. Maafin apa yang telah gue lakukan. Tapi sekarang gue gak tahu harus gimana lagi. Yang gue bisa sekarang cuma minta maaf. Maafin gue ya. Kalian tuh pas SMA ngapain aja sih? Nah, kenapa masalah kayak gini gue baru tahu. Mau keluar. Gila lo ya, kan dengan kayak gini. Kita lihat diri dikit anjing. Masalah ini semua juga gara-gara lo. Anjing kan. Gue gak tau masalah apa aja yang udah kalian bikin. Tapi at least kita minta maaf dulu sama orang-orang. Saya selaku manajer 7PM meminta maaf sedalam-dalamnya atas perlakuan anggota-anggota saya dan saya sendiri yang kami perbuat masalah. Lagi kami minta maaf sedalam-dalamnya pada pihak korban yang kami rugikan.